Ini adalah sekilas acara tradisi adat Dayak Lumdaya dalam suatu pernikahan. Potong babi adalah salah satu ciri khas dalam tradisi ini. Momen ini adalah kesempatan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar untuk menjalin silaturahmi ramai-ramai dan makan bersama. Cara mengolah dan memasak daging babinya pun seperti ini. Jadi daging babi itu dipotong persegi, nanti ditusuk seperti sate. Makan bersama ramai-ramai sebelum mengikuti acara. Ini adalah tarian saung adat Dayak Lumdaya yang biasanya ditampilkan di acara selanjutnya. Ini adalah keluarga pihak mempelai wanita akan memberi cenderamata kepada keluarga laki-laki berupa alat ataupun perlengkapan orang Dayak saat yang dipakai oleh Bapak Jones ini yang di belakang ini namanya bahasa panjat, kami bakar saung ya. Yang terbuat dari rotan kibak ya. Enggak sama anunya. Bakar biasanya kalau orang kami laki-laki pergi berburu ini dipakainya. Mari, Kak. Belum. Masih. Mungkin juga bakul itu bisa dipakai pergi cari sawit kalau sini ya. Iya, bisa. Kan di sini banyak tempat dedolah. Nanti ibu-ibu dan apa? Aldi kalau pakai itu ingat kami ya, Lumdaya ya. Siapa tahu juga jodohnya Lumdaya ya. Kita bersama ya. Bapak pendeta dan ibu pendeta hari ini jadi Dayak Lumdaya Pak ya. Keluarga kita Pak ya. Sawit dia di. Acara ini adalah tradisi mengantar pengantin perempuan pergi dari rumah orang tuanya ke rumah pengantin laki-laki untuk tinggal berdua. Karena tradisi Dayak itu, perempuan yang sudah menikah harus pergi dari rumah dan mengikuti suami. Para malam hari ini tentunya
Tuhan yang nanti sudah kita jadi itulah kami banyak terima kasih kepada banyak terima kasih kepada semua. Tapi yang sedikit ya buatkan dua ini. Oke kawan-kawan, ini adalah sekilas acara tradisi adat Dayak Undaya dalam suatu pernikahan. Semoga menambah pengetahuan baru kita semua, dan mari kita melestarikan budaya kita masing-masing. Acutau luk mata gamayaruran ulung garapa co ira Dalai lundaya mabebakan ngabing pelepet makai apa burur dalai tak.